Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah pada malam ini kita ada ke majlis sambut Ramadan Al-Mubarak buka katuk poso dan orang nak terima poso belakang kita katuk patah. Kita nak sambut Ramadan, bulan yang suci, bulan yang luar biasa, insyaAllah akan disampaikan oleh dua ahli fena kita nanti. Tapi kalau duduk kalau kau luar tu maksudnya dalam boleh dah. Kalau boleh, kalau tak boleh, kalau siapa. Kalau luar tu maksudnya dalam. Walaupun pihak sejak di luar pun, kita bakal sama-sama malaikat-malaikat duduk kita ni. Jadi tujuan kita ada ke ceramah pada malam ini karena bulan Ramadan nak mari siapa, nak siapa mari dah. Kita masih sihat. Ramadan bukanlah bulan adat biasa pun, buka poso pukul 9 petang, pukul 9 setengah kita buka poso, semaya terawih, tidur, bangun pula, maya subuh, buka sekolah tu. Ramadan kelebihan yang luar biasa, maka benda luar biasa ni kita kena ngaji, kita kena tahu, kita kena reti kata masuk bulan Ramadan apa yang kita kena buat. Kalau tidak, ugi kita puasa sesama belakang tak silap tu. Nah, lepas tu kita ada live di Juli Bidding. Bunyi panggung Juli Bidding gitu. Juli Bidding. Tu. Supaya tidak lewat masa, kita tak ada nak menari lama. Saya jemput Profesor Madia Dr. Ibrahim Abdullah sebagai acan monora, dan beliau orang sini juga, semacam Osomo juga. Nah, lepas tu dipersilakan Ustaz Muhammad Khoya. Aku dia panggil Muhammad Khoya Halluh ni. Dia dah usah lagi besar sikit. Jadi mula-mula kita nak tahu malam ni tu, bukit tak ada tinggi sangat. Orang awal boleh pihak, insyaAllah. Misalnya, orang tina tanya, kalau mengupak batal poso ke, kurang pahala. Kita ada jawapan. Mula-mula lagu ini kita boleh tanya nanti insyaAllah. Kalau cikak-cikaknya orang mengupak ni mulut reyok. Kalau reyok tu, aku tak berlakor. Jadi mulutnya dia tak tahu oleh mana dia mengupak ke orang tu. Jadi jawapan-jawapan daripada benda-benda yang mudah-mudah di sekeliling kita, kita boleh tahu nanti insyaAllah. Saya persilakan untuk Ustaz Mak dulu. Dia untuk bertemu dengan warga Jeh pada malam ni. Saya juga tak ada kena sambut ni. Orang Nayuk Tok Menai tu nebe hak mari malam ni tu, kita selamat datang, insyaAllah kita sama-sama belajar. Maka saya persilakan Ustaz Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Alhamdulillah. Sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala masih taufik dan hidayah kepada kita boleh kita sama-sama di dalam majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerita dalam satu hadis, Nabi kata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Mana-mana orang yang Allah Ta'ala kehendak nak beri kebaikan kepada dia, bukan bukti Allah Ta'ala beri umur besar kat dia. Kita tengok bersama dia sedaknya dia duduk. Kita tengok kereta dia comel sedaknya kereta baru. Kita tengok bini dia janguk, kita kata sedaknya bini dia dua orang. Tapi sebenarnya semua yang kita berasa sedak, Nabi SAW menjaminkan dengan satu hadis. Nabi kata, mana-mana orang yang dapat kebaikan hak paling sedap sekali, hak paling kebaikan lebih sekali, yufaqih hufidin, dia faham agama, dia boleh faham agama mengikut apa dia panggil nuwasa, mengikut pandome kro'e yang kehendak oleh Allah dan Nabi. Ada juga orang dia peheh, tapi dia peheh tak serupa dengan Nabi Nuh. Seperti mana kita kat contoh we kita gamar mudah. Ibnu Abbas tak biasa tafsir, Ibnu Umar tak biasa tafsir seperti mana ditafsirkan oleh Syiah. Ayat-ayat yang tafsir oleh Syiah, saya kat contoh we kita peheh mudah orang jatuh. Allah Ta'ala kata, fankihu ma tabalakum minan nisa, kamu nikahlah dengan orang tino, masna dua. Ahli sunnah dia kata nikah dengan orang tino boleh dua, wasulasa tiga, waruba empat. Tapi kalau tak ada, fawahidah. Mana kalau Ibnu Abbas ni dia tafsir lagu tu lah, apabila nak nikah dua boleh, tiga boleh, empat boleh, nak lebih pada tu tak boleh, kena cerah mana-mana satu. Mana kalau mari Syiah, dia kata dia kena, dia kata dia faham, tapi dia kira kata nikah dua, capur tiga, jadi lima, lima capur empat, jadi sembilan, boleh nikah sembilan orang. Dia faham lagu tu, tapi sebenarnya faham dia adalah faham yang silap. Sebab itu kita boleh faham cara hidup yang mana dibawa oleh Nabi, cara hidup yang mana Allah Ta'ala pernah tanya musyrikin kau, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Nabi, kamu cuba rayak kepada musyrikin kau yang berasa megah, kata dia kena dalam hidup, nak dak Allah Ta'ala nak rayak kata al akhsarina a'mala, hidup atas dunia buat kebaikan tapi rugi dalam hidup dia. Bahkan Allah Ta'ala kata alladhina dhalla sa'yuhum fid dunya, orang yang Allah Ta'ala menyesat dalam hidup dia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi dia suka kata kena dia buat, dia suka kata boleh pahala dia buat, padahal benar-benar yang dia buat ni merupakan benar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita kena berasa bangga mujur kata Allah Ta'ala kita faham agama, Allah Ta'ala kita faham cara hidup yang sebenar. Khususnya Ramadan yang nak mari ni, kita pakat mari muzakarah, kita pakat mari kecek bice berkenaan dengan Ramadan yang nak datang. Habis tu saya pernah royak dalam ngajar saya, saya kata sebenarnya manusia terhadap Ramadan ni dia tak suka berlaku perasaan, bukan masa duduk Ramadan, perasaan yang kita nak pergi kepada Ramadan ni tak suka berlaku. Di antaranya saya kat contoh kumpulan yang pertama, dia relax je dengan Ramadan, dia tidak berasa. Contoh kita kalau nak nikah, gapo perasaan kita pergi cari cicing, cari duit belanja, dia ada perasaan benar-benar yang kita berasa kata
samkan benar-benar yang kita kira kata penting ni, dia kena mari daripada perasaan. Anak kita ni, kita nak boleh anak baru. Tengok, cuba tengok orang Tino nak boleh anak baru. Bomosa tak tengok, tak nampak lagi jatuh Tino. Tapi tak ada arah. Kain tu dia beli belakang dah. Hak ni topi anak, hak ni baju anak, hak ni seluar anak. Tak tahu kata Tino jatuh tu beli dah. Kerana apa? Perasaan muju yang mari sebelah dalam royak kepada dia kata, "Gi belilah baju lama anak beranak tak ada baju nak pakai. Belilah kain lapis, belilah pampers ada orang Tino sorang." Baru tahu kata perut besar. Dia nikah 35 tahun tu tak boleh anak. Apabila bongo royak kata, "Makcik, makcik ni perut besar ni. Tengok-tengok perut besar sungguh." Subhanallah, nak royak kata dengan rasa gembira seorang makcik 30 tahun nikah, 35 tahun nikah, tak boleh anak. Mula-mula pergi kedai beli pamper. Tak tahu kata anak tina jatuh, tak tahu kata anak hidup, tak hidup, beli pamper. Orang tanya kata, "Makcik, bapa beli pamper?" Berasa seronok, berasa gembira. Bapa tengok orang berhenti motor beli pamper, hak ni beli pamper. Allah, anak dia 3 orang, anak dia 4 orang. Kita ni nikah 35 tahun tu tak tahu ya anak. Tapi apabila Allah Ta'ala hadiah, rasa gembira. Tanya perasaan buat kita, memang kita ada perasaan. Orang tak ada perasaan, orang mati. Orang mati ni tak ada perasaan. Gerak royak lagu mana dia tidak rasa. Sebab tu kita orang ada perasaan, kumpulan yang pertama daripada manusia yang nak masuk bulan Ramadan, dia relax je dengan Ramadan. Tak ada berasa. Dia kebah dengan Ramadan. Tahun dulu Ramadan dah, mari pula tahun ni. Tu kumpulan yang pertama. Mana kalau kumpulan yang kedua, kumpulan yang rasa beci dengan Ramadan. Dia tak royak kata, "Akawai beci dengan Ramadan." Kerana dia pakai piyoh. Kerana dia mari juga masjid bila air ayam. Dia rasa beci dengan Ramadan. Apabila mari Ramadan, tahun dulu baru puasa, masuk pula dah puasa dah. Hak dulu qada tak ada habis lagi, mari pula Ramadan. Kadang-kadang mari perasaan yang tidak puas hati dengan Ramadan. Tahun dulu kecek Ramadan dah ustaz hing. Tahun ni mari kecek Ramadan pula. Rasa puas dengan Ramadan yang nak mari. Sedekah dia merupakan tetamu daripada Allah yang kurniakan kepada alladzina aman, orang beriman. Itu kumpulan yang kedua. Dan kumpulan yang ketiga, saya nak wifak kita duduk dalam kumpulan ni. Nak masuk Ramadan tak berapa hari, kita berasa seumpama kita nak hadiah besar daripada Allah. Supaya dengan saya ayat saat ni, perasaan kita nak boleh anak baru. Perasaan kita nak boleh rumah baru. Ada orang sore buat rumah baru. Allah, necah bubur mozek tak ada sudah. Lepas gilak-lak, lepas lak-lak, kita nak boleh benda baru. Dia berasa harga benda yang dia boleh. Dan dia berasa kata, kita nak boleh rumah besar lagu ni harga juta-juta. Bukan setahun, dua tahun. Tapi dengan mujur yang mari daripada hati, mengeluarkan daripada perbuatan supaya royak. Kepada anak-anak kata, "Ayuh mujur weh boleh rumah baru. Ayuh mujur weh boleh anak baru." Ni nak ayat perasaan. Sebab tu kita orang beriman, orang yang Allah Ta'ala tak loko pada fak kita, "Alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu." Hei orang-orang beriman, ada loko belakang fak kita. Tanyalah perasaan lagu mana. Kalulah tak berasa gapo, tak tahu nak kata lah. Kalau berasa beci dengan Ramadan, orang munafik. Kalulah kita berasa, nak masuk Ramadan ni, berjadah contohlah ni, jadah basuh-basuh bagi habis makcikmu. Kerana apa? Ni nak masuk bulan Ramadan ni, nak mayat tarawih tahun ni. Duk pakai hak buruk, pakai hak baru. Kro'eh. Hak mana tak sentuh lama dah. Ada di kalangan fok kita. Beli kro'eh tahun dulu, dah dua hari Ramadan, baca Alif Lam Mim. Saya royak semua kata, kadang-kadang ada. Saya pergi tanya kata, "Pakcik, dah dok kotak kro'eh?" Dia kata, "Dah juga ustaz, tapi kro'eh kau sono." Lagu mana kita kejut kro'eh kau sono. Dia kata, "Malai mula-mula semangat juga dengan orang ceramah. Teh Alif Lam Mim, bo nak masuk sejuh berhenti," dia kata. Berapa lama berhenti? Sampai ke 29 Ramadan, cula perakat pula kata, "Nampak anak bulan baru baca Kul A'udzu birabbinnas." Hak tengah, tak dah nak baca kro'eh kau sono. Nak ayat kata, perasaan yang tidak ada. Sabit tu salafus soleh dulu, mereka nak masuk Ramadan, cuba kita tengok.
Ramadan yang nak mari tu 3 bulan lepas Ramadan tak main hal lain. Ya Allah, terimalah amalan kita di bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, di bulan Ramadan kita kaca berdiri sejuk, ya Allah. Duk dengar tu email baca sejuk. Kalau tak terima Allah, sayalah ya Allah. Ya Allah, kawin buat jok pagi sampai petang tak makan. Jimak dengan bini pun tak jimak di bulan Ramadan. Mana kalau kita tengok depan Allah Taala, Allah Taala kata alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia skor kata kena. Seperti mana culi ayat sana ni. Poso dia. Tapi bila-bila poso puas we culi, kata lagu mana nak gi rumah makna ustaz. Gi rumah makna kecil belaka hau ye. Poso ke tak? Poso. Tetapi ini cara yang saya nak ayat hadis yang Nabi ayat saat ni kata may yuridillahu bihi khairan. Mana-mana orang yang Allah Taala nak baik kepada dia, Allah Taala wi dia pahal dalam agama. Dia puasa keadaan dia imanan pahal. Wahtisabah hayat pahala daripada Allah Taala. Bukan dia puasa tunggu malam dak. Dia bukan buka puasa, dia puasa supaya nak tunggu makan buka puasa. Dak. Tapi dia puasa dalam keadaan iman dan harap pahala daripada Allah Taala. Habis tu kita orang beriman nak royak permulaan perasa kalau tak ada kebah lagi dengan Ramadan dulu, we ada perasa lepas pada ni. Dah. Sunat. Dulu tak ada mari masjid. Tok bila komat baru masjid, mari masjid. Tapi tunjuk perasa kata kita nak mari Ramadan ni, mari dulu masjid. Hai, kawai sunat rawatik nak widah. Sunat rawatik nak widah, sunat sebelum subuh nak widah. Sunat duha nak widah anak pagi. Apa? Nak terima Ramadan. Nak terima tetamu yang mulia daripada Allah, yang tidak ada mana-mana tetamu lebih mulia daripada Ramadan yang kita kekecek pada malam ni. InsyaAllah Ta'ala itu sebagai ruangnya yang pertama. Lepas tu minta maaf lah. Amor ni tuai aluh tapi suara derah sikit. Kalau ngajar mana-mana pun lagu ni. Dah, kalau for kita tengok ay, tak pada dengan tuai aluh ni. Dah, suara derah. Tak ada masalah. Dah, relax je. Dah, itulah sebagai cara hak saya lah. Dah, sebab saya tak biasa mari sini. Kali yang pertama yang ceramah sini InsyaAllah Ta'ala. Apa yang kita nak sambung setelah lagi, kita akan kecek seluruh kepada Profesor Madya kita Dr. Ibrahim. Kali yang terfadal masyukurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Yang mulia kepada Tuan Imam kita Khatib Bila dan juga pemimpin-pemimpin kampung terdiri daripada Tok Kemene, Nayuk, Pujaiban dan semualah, dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang mulia kepada saudara saya Ustaz Muhammad. Ustaz Mak Khoyan ni ada dua ni. Muhammad Khoyan jalan so anak beranak dia juga, waris-waris dia juga. Ataupun nama kanda Ustaz Mak Khoyan kecil dia panggil. Allah ni dia saling nama Ustaz Muhammad Salman Khoya. Takut cacuk. Tak tahu mana sore. Alhamdulillah. Mujurlah. Jadi dia boleh mari ziarah di tempat teh kita ni sebenarnya. Ustaz Mak ni salah satu daripada orang yang kita berdoa dia jaya. Dia berjaya dari perniagaan dia. Tapi dia tak tinggal untuk nak mengajar dan untuk nak sapa ilmu apa yang dia ngaji tadi. Ini adalah contoh baik. Walillahilhamdulillah. Dan juga alhamdulillah di kampung kita ni pada malam ni sebenarnya satu majlis nak mengaji lah, nak mengaji, nak belajar tentang puasa. Pasal apa kena mengaji? Kerana setiap perkara dia kena mengaji belakang. Nak mengaji. So kau gapo franchise yang dia mau buat air tepi jalan tu, dia mau beli franchise mengaji tu. Dia mau mengaji kena bayar kos. Orang buat kebun seperti juga. Orang buat kebun bukan tu kuksi tani, kuksi dah. Saya pernah pernah mengaji cara nak tanin nyo. Nyo tadi, nyo daripada mari daripada atas lah. Nyo dia panggil nyo sate. Kalau kita beluh buah nyo tu, isi saja dalam. Dia cara nak tanin, cara nak beluh, cara nak apa
apa setara diajar tu kita tani tu mampu habis tak hidup seribu setara diajar eh kalau tak mengaji langsung tak ada yang lain. Subhanallah. Jadi alhamdulillah bulan Ramadan ni peluang besar, peluang besar untuk kita nak hipung kebaikan kita, kebaikan kita yang kita nak taruh nah untuk alih hari akhirat kita. Hari ni peluang yang Allah Ta'ala bui untuk dalam bulan puasa ni tak ada bulan lain. Dan mulianya bulan puasa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tak ada bulan Rajab Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran, bulan Rabiul Awal tak ada, Allah Ta'ala sebut dalam Ramadan ya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan bulan yang Allah Ta'ala turun Quran. Jadi alhamdulillah semenjak daripada 11 tahun lepas, semenjak daripada 11 bulan lepas kita sibuk dengan kerja buat, kita sibuk dengan benda dunia, maka peluang besar untuk kita nak asing sikit benda dunia tadi untuk akhirat. Nabi SAW belum pada dibakit jadi Rasul, umur Nabi lebih kurang 38 tahun 39 tahun. Nabi pergi khulwah di dalam, khulwah dia panggil, khulwah di dalam gua. Nabi asing diri daripada dunia, masuk dalam gua. Kenapa? Kerana dunia pada masa Nabi itu penuh dengan berhala, penuh dengan orang syirik dengan Allah. Nabi rasa tak sedap, tak segar. Hati duduk dalam keadaan buat maksiat ni berasa tak segar. Lalu Nabi kena jauh diri daripada masyarakat yang ada, masuk di dalam gua Hira. Nah, gua Hira tadi, di situlah mulanya dalam bulan Ramadan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi cerita nak asing diri masuk di dalam bukit, masuk di dalam gua tadi, bagi orang kita Islam ni tidak digalak. Nah, kita ni tidak digalak suruh tapo di dalam gua duduk sore, tak ada. Jadi peluang yang Allah Ta'ala suruh kita asing diri daripada dunia ialah bulan puasa. Bulan puasa ni adalah sebagai satu gua untuk kita nak berdekat diri dengan Allah, supaya Nabi berdekat diri dengan Allah di dalam gua Hira. Nah, Nabi duduk di dalam gua Hira tadi, habis makan ni Nabi jumpa dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ambil makan ni mari. Duduk beberapa hari, beberapa malam dalam keadaan beribadat kepada Allah. Jadi kita umat Nabi ni pun kita kena belajar untuk nak asing ke benda-benda yang menyibuk kita daripada dunia tadi. Kita asing diri kita untuk akhirat. Kerana di dalam bulan Ramadan ni 24 jam untuk berdekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasal itulah Nabi ketika duduk mula-mula di dalam gua Hira turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka buka peluang dah untuk kita nak baca Quran. Nah, buka peluang bulan puasa untuk bahkan bulan Syaban ni lagi kita mula baca Quran. Kerana bulan Ramadan ni bulan turun Quran. Patu Iqra ni baca. Baca untuk apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang menciptakan kita. Jadi di bulan puasa ni selain belajar nak kenal Tuhan. Pasal tu kita duduk semayang belakang Tok Imi, dan semayang terawih Tok Imi tafsir Quran lebih kurang. Lepas subuh ada halaqah Quran. Kenapa? Kerana Quran lah boleh bawa kita kenal Tuhan. Selain daripada Quran tak jumpa ni, kita nak baca surat Qabah tak jumpa Allah Ta'ala. Selain ada seorang po'o, dia lepas pada dia kasih racakan tu tadi, dia kata rugi dia. Nah, rugi tak apa, dia kasih anda. Rugi apa ustaz kata? Dia kata dia ngaji habis pernah jatuh kitab satu, berapa guning kitab dia tu. Tapi Quran satu lem ni saya tak mengaji dia tu. Saya nak ngaji Quran. Mula daripada dia kasih ni, kenapa Allah ni duduk ngaji Quran. Jadi bapak yang dirahmati oleh Allah, peluang boleh puasa untuk kita nak berdekat diri, sehingga berdekat diri yang gantung dengan puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Nah, ayat kata Allah Taala dekat. Hari ni kita nak lagu mana dalam bulan puasa ni nak berasa kata kita dekat dengan Tuhan. Kita berasa duk jauh, kita duk jauh lama dengan Allah Taala, kita duk dekat dengan benda lain. Benda dunia etek, anak pino etek. Pasal tu Allah Taala royak pada orang mukmin, ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sekali-kali menyebabkan duit piti kita, harta benda kita, anak pinak kita lalai daripada Allah.
la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Kenapa? Karena kalau dua perkara tadi kita duk sibuk dengan dia, duduk gelomok dengan dia sehingga kita terlupa Allah, Allah Taala kata lagu mana? Faulaika humul khasirun. Orang rugi teruklah. Kalau orang nego di atas dunia ni kita tak sempat rugi. Nego di atas dunia ni rugi satu kali boleh jadi labo lepas pada tu. Ramai orang-orang yang bekerak jadi nak turakik, jadi nak apa penego besar-besar lepas pada tu. Tapi kalau rugi dari akhirat kita nak ke tu tak boleh dah. Rugi dari akhirat kita nak menego semula tak boleh dah kerana umur ya Allah Taala beri kepada kita sekali ni. Sekali ni dah. Tanya kalau orang-orang duduk dalam kubur ni klik-klik semula dah, tak ada. Tak ada siapa klik gidah, gi tak klik dah. Oleh itu muslimin yang dirahmatullah Allah, peluang besar untuk kita nak berdekat diri dengan Allah Taala dalam bulan puasa. Kita nak buat lagu mana dalam bulan puasa ni, tahun ni ni adalah apa? Paumai kita ataupun tujuan kita pergi kepada syurga Allah Taala. Pasal tu kita kena ngaji dalam bulan puasa ni. Kita kena ngaji tentang kehebatan puasa ni. Kerana apa? Kerana puasa ni bawa kita pergi syurga. Puasa ni nak erat kita pergi kepada syurga. Nah, tak serupa GPS. GPS atas kereta ni kadang-kadang dia bawa pergi kursi pun ada. Nah, kadang-kadang bawa pergi kursi. Tapi jalan yang Allah Taala melalui bulan puasa, melalui Quran ni, dia boleh bawa kita pergi pada syurga. Banyak hadis-hadis Nabi yang Nabi kata futihat abwabul jannah. Allah Taala buka segala pintu syurga. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka pun tutup. Jadi dalam bulan puasa ni tujuan besar sekali kita nak pergi kepada syurga. Kerana apa? Kerana kalau kita tak ada syurga, rugi teruk. Rugi teruk. Pasal tu Nabi kata ketika Nabi naik mimbar, Nabi kata amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat pelik. Nabi naik atas mimbar, Nabi kata amin sebab gapo? Kalau kita baca Fatihah kita kata amin nasabah. Tapi Nabi naik mimbar, Nabi kata amin. Yang pertama Nabi kata ruginya seorang lelaki dia dan dengan dua ibu bapa dia tiba-tiba tak boleh masuk syurga. Modal besar untuk nak masuk syurga, mak pak dan sekali cara saya ambil padu kepada mak pak. Tu besar untuk nak masuk syurga, modal besar untuk nak masuk syurga. Tapi masuk neraka dia rugi. Fa abada Allah, malaikat kata Allah Taala jauhlah orang ni. Nabi kata amin. Patu yang kedua pula Nabi kata amin, malaikat kata lagu mana? Ruginya seorang dia boleh puasa tapi tidak dapat keampunan Allah. Patutnya boleh puasa 24 jam untuk nak basuh dia dah. Dia semaya terawih dapat keampunan Allah. Puasa tengah hari dapat keampunan Allah. Kita semaya pada waktu malam, di malam-malam Lailatul Qadar pun dapat keampunan Allah. 24 jam ni sebagai mesin basuh nak basuh dosa kita. Tiba-tiba kita masuk bulan Ramadan, hingga dia mahu takbir raya tu duduk dalam keadaan ijma supaya dia masuk hari tu, wal'iyadzubillah. Pasal tu Nabi kata wa min hurima khairaha faqad hurim. Kalau siapa yang Allah Ta'ala tak sebui kebaikan di dalam bulan puasa ni, orang ni cialah tak ada kebaikan di atas dunia ni, faqad hurim, tak ada kebaikan, wal'iyadzubillah. Pasal tu ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, bulan puasa yang kita duduk ni pentingnya masa-masa kita tu kena belajar, kena mengaji, kena tahu kata ada kepentingan bagi kita kepada syurga Allah Subhanahu wa Taala. Dan insya-Allah kita dengar pada Ustaz Mak pula ya. Kita dengar daripada dua-dua alfena kita berkenaan dengan puasa adalah bulan yang sangat-sangat besar, bulan yang sangat-sangat mulia. Jadi kalau kita masuk Ramadan dengan tanpa ilmu, mana rugilah kita. Kita dah menyesal banyak kali dah. Ramadan kemarin tak ada weh nak baca Quran, tak ada nak khotel. Sesat 10 tahun dah sesat lagi tu. Minta tahun ni tu kemarin kita tunaikan apa itu dunia nak pergi habis satu juga 37 sebulan ataupun 2 kali sebulan. Maka tahun ini kita buat jadi sungguh. Saat andai kata puasa tahun ini adalah puasa terakhir kita, lepas puasa tahun ini matilah kita, bisa kita nak sama malaikat lagi tak ada bayar kita dah. Malaikat tak lewat walaupun sebenarnya tak dulu walaupun sebenarnya. Itulah daripada saya.
Makasih sekali kepada Ustaz Ma'lum untuk sampaikan isi-isi apa yang telah sampai kepada masyarakat sini. Alhamdulillah, terima kasih kepada dua orang ahli finance yang berada di Malaysia yang mulia ni. Kalau kita kecek Ramadan, seperti mana doktor sebut tadi, dia tak boleh tinggal dengan Quran. Kerana mulianya Ramadan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kerana merupakan bulan yang Allah Ta'ala turun Quran. Kita musim duye, kita makan duye. Orang tak boleh hidup duye, kita kata, mung ni nak kata lagu mana. Duye ni tak ada benar dah, sedap lebih daripada duye, tapi demo tak makan. Musim dokong, kita makan dokong. Kita tak boleh silap musim. Makna kata ada juga bukan musim dokong tapi boleh makan dokong. Kita yang mana duduk di bulan Ramadan ni, dia merupakan satu musim, bukan musim jual. Tak marah pada orang jual, tapi nak ayat pada kita kata Ramadan ni dia adalah satu musim yang kita kena hidai Ramadan, kena hidai Al-Quran. Kena ada Quran dalam umur kita. Kena buka juga Quran dalam umur kita supaya nak muliakan bulan yang Allah Ta'ala hadiah kepada kita. Hari ini cuba kita top tuan. Cuba kita klik peribadi kita dengan Quran. Ada di kalangan kita di hari ini, saya pergi baca khutbah. Selepas daripada saya khutbah, saya kata ada di kalangan puak kita. Yang saya nak kecek lepas pada ni, semula daripada pagi dia bangun subuh, Allah Ta'ala tak kira sesing samah dia nyawa. Tetapi ada di kalangan fok kita tak boleh setuh dengan Quran semenjak daripada pagi lagi. Waktu berasa apa tak apa lagi, jok pagi sampai tengah hari itu tak ada setuh Quran. Ada juga di kalangan kita 3 hari dah dengan Quran ni tak boleh nak setuh kali. Telepon ni nak tinggal tak boleh. Tinggal telefon mula gaduh dah lah. Tinggal telefon mula wah-wah. Tetapi kita tinggal Quran ni, kita rasa boleh duduk. Jangan kata 3 hari. Setahun dah. Setahun tak setuh Quran. Allahu Akbar. Ustaz, setahun tu sikit lagi Ustaz. Semenjak daripada hidup sampai ke hari ni, Ustaz ni puluh tak pernah baca Quran lagi. Waktu kita nak panggil gapo orang lagu mana tak tahulah. Cuma top tuan, seperti mana doktor dan culi sebut, jikalaulah Ramadan ni merupakan Ramadan akhir bagi kita. Eh, 90 tahun dah kita lepas Ramadan. Lalu 90 kali Ramadan. Hak dia puasa sungguh 45 tahun. Tapi 45 tahun, musim Ramadan, musim Quran, tak boleh baca Quran walau satu ayat. Sedekah Nabi tauladah comel tunjuk kepada ummah. Wallazi ba'asa fil ummi. Allah bangkitkan Nabi contoh kepada manusia. Nabi bangkit bukan jahil Nabi, tapi ummi. Tak pandai nak baca, tak pandai nak nulis. Tapi dalam keadaan yang tersebut ketika mana malaikat Jibril kata Iqra ya Muhammad, kamu baca wahai Muhammad. Nabi wi alase ma ana bi qari'in. Kawe tak leh nak baca, pandai suruh baca lagu mana? Jibril raya pula kepada Nabi, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Pas kita ni duk dengar tok guru suruh baca Quran berapa tahun dah. Tapi dak juga. Dengar Quran kita seribuk. Orang ajak becung. Eh, ada becung di Amazon naro. Ada becung Amazon naro padahal minyak motor tak boleh klik, minyak kereta tak boleh. Hanya boleh pakai baju masuk dalam. Dalam je. Boh molek gi pak tu becung dua je tak khabar. Eh, asal dah weh. Tapi dengan Quran 5 minit, eh minta maaf kita ni pernah mata lo ni. Tak boleh dengan Quran. Mula pernah dengan Quran. Eh, tak malu kau malaikat kau. Tak malu kau malaikat kita baca surat khabar boleh Cina. Pak orang naro, mak orang tanding. Kecil Cina boleh.
anak kita Mak Saleh boleh kecek. Tetapi kita ni Quran tak boleh nak baca, padahal dia turun untuk kita. Zalikal kitabu la raiba fi. Tak ada syak sikit abuk dalam Quran. Tak ada kata Quran ni betul ke tak betul, tak ada. Memang dia tidak ada syak benar-benar yang sebut dalam Quran. Tidak ada ragu-ragu dalam Quran. Tidak ada benar-benar, walaupun cuba kita tengok orang Yahudi ke, walaupun dia tak setuju dengan Quran, tapi bawa Nabi mari royak cerita pasal dia tak tahu. Cerita yang luar daripada adat. Contoh, kita kat contoh we kita nampak orang Yahudi tak beriman kepada Quran. Sebut kata Quran, dia kata, cerita dongeng. Dia kata cerita dongeng. Bermolek mari cerita satu cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Royak cerita seorang lelaki yang tak ada dengan Nabi. Nabi tak pernah jumpa dengan dia. Tapi Nabi royak ada seorang nama Yunus bin Matta. Satu kali dia duduk dakwah di negeri Nainawa. Apabila dia dakwah, dia berasa lagu tu, akhir sekali kena naik perahu, kena tohok dalam laut. Orang Yahudi yang mana duduk dengar cerita lagu ni, walaupun dia tak beriman kepada Quran, tapi apabila dia dengar, dia kata Muhammad kecek memang benar. Tak tahu mari mana kita boleh komun, walaupun kita daripada Nainawa. Dia kata Adas al-Yahud daripada Nainawa, tapi boleh dengar cerita Nabi tak pernah pergi Nainawa. Tapi boleh dengar cerita Nabi royak kata Nabi Yunus bagaimana dia anak pio kelakuan masa dia nak makan lagu mana. Lalu tu Adas kata kepada Nabi, dia kata, ini adalah orang yang kami jujur dan dia merupakan rasul kami. Lalu tu Nabi kata, itu adalah saudara kami. Akhir sekali Adas yang dengar cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kerana apa? Zalikal kitabu la raiba fi. Walaupun cerita-cerita tidak ada syak sikit abuk. Tak ada kata mari syak cerita dalam Quran, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tulis Quran. Tapi boleh kerana malaikat Jibril duk mari ajar Nabi satu persatu. Saya nak tanya pendapat buat kita semua. Apa pendapat kita kalau orang mata buta nak piping temuk, gibak kok suruh orang mata buta jadi gai kita. Lepas tu lakuh temuk kereta taksi mari, kereta bas mari. Saya nak tanya pendapat kata, kita setuju tak orang mata buta nak lakuh temuk kepada orang mata cuh? Tak setuju belakang. Minta maaf, kita tak jauh mati. Baik kita pergi. Bagaimana kita nak bawa pandome selain daripada Kro'e, sedekah kita tahu kata dia benar. Kita nak wik Kro'e lah piping kita ke syurga. Kita tak sewi suat khobar piping kita. Kita tak sewi line piping kita. Kita tak sewi Facebook piping kita. Kita bangun pagi Facebook dulu. Bangun pagi baca line dulu. Ni nak royak kata, di hari ni, begitulah kehidupan kita. Tetapi kita nak klik kepada Ramadan pada tahun ni. Bagaimana Ramadan yang kita nak datang ni merupakan Ramadan yang kita nak sungguh dengan Allah Ta'ala. Ramadan yang kita nak menitikkan air mata kerana kita tak pandai baca Quran. Ramadan yang kita nak dengar ayat-ayat Tok Imam baca. Duk belakang Tok Imam Bangladesh sore. Saya mai belakang Bangladesh. Satu kali nama dia Syekh Salah Budir. Jadi Tok Imam Madinah. Solah takbir Allahu Akbar, dia pun takbir tepi kita duduk semaya subuh. Solah Budir baca dalam surah Taha, saya tak ingat ayat mana. Dia baca, setelah baca dia ulang, setelah baca dia ulang, setelah baca dia ulang. Orang Bangladesh ni apabila dia baca, apabila dia apa dia panggil dia dengar tu, dia ngiling pada Allah, dia ngiling-ngiling-ngiling, air mata titik jatuh atas hamah. Air mata titik jatuh atas hamah. Air mata titik jatuh atas hamah. Rupa-rupa wi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita ni nak cur sikit kata tiarak juga kita ni. Assalamualaikum wi salam kau dia. Waalaikumsalam. Min aina anta? Mari mana mu? Nahi-nahi. Dia kata tak mana. Tak reti bahasa Arab tapi dengan Quran boleh jatuh air mata. Patut kita siapa? Kalamullah, perkataan Allah yang kecil dengan hamba dia. Allah Ta'ala kata apabila hamba dia baca Al-Fatihah, kadang-kadang kita kubah.
Fatihah duduk baca jauh hari ni, semenjak daripada ngaji tadika sampai ke hari ni, tak peheh sampai lo ni, tak peheh baca Fatihah. Sedangkan Allah Ta'ala kata, hamidani abdi, hei malaikat, mu tak tengok kau, cuba tengok ni, hamba aku pakat puji kau aku ni. Tuhan berasa mujo dan bangga kerana kita duduk mengadu kepada dia. Sebab itu bukan saya nak mai royak sini orang baca Quran tak mana, cuma nak royak dengan umumnya kata kita orang nak kepada syurga tak boleh duduk kegelapan. Kerana kalau kita tengok pada masa Mekah dulu, ni orang sama seorang Bangladesh juga. Saya ingat masa saya duduk ngaji Bangladesh, Bangladesh sama Bangladesh dia balu. Siapa kau gocoh? Kih gapo? Kih sore Bangladesh ni kata mung jahil. Bahasa Melayu kita sakit orang kata jahil. Oh, berasa pok jahil ni. Sakit wah jahil ni sakit. Tapi ketika mana kalau kita tengok pada Mekah dulu ni, satu masa ahli sirah tak nama Asrul Jahiliyah. Masa jahiliyah, masa mana? Masa tak ada Quran. Masa tidak ada Quran, masa tidak ada pimpinan daripada Nabi. Masa yang manusia di Baitillah rumah Allah Taala dia terlanjur bogel tawah. Anak tino dia dia bunuh hidup-hidup. Tu jahiliyah Mekah dulu nak ayat kata kegelapan yang tidak ada Quran ni buat we jadi sesat. Tapi bila masa marinya Nabi Aus Khazraj perang 100 tahun lebih, Nabi boleh selesai masalah. Orang Arab bunuh anak tino, Nabi boleh selesai masalah. Dikiling Kaabah tawah telanjang bogel, Nabi boleh selesai masalah. Mau anak nak zina masa mana lah gi, demo tengok gelak gelemak ambil wak masuk sama seorang. Tak kira anak, tak apa, gi. Nabi boleh menyelesaikan masalah supaya mengenakan nasab daripada mana budak ni. Ni nak ayat kata daripada Kroeso je. Lepas tu kalau kita hidup di hari ni, kita hidup tidak ada pimpinan Kroe. Kroe pun tak boleh baca, Kroe tak boleh ngaji. Nak ngaji Kroe, mata pernah ada belaka dengan sebab Kroe. Bawa mutun nara sampai jalan boleh bawa cerak molek. Tapi dengan pimpinan Quran yang kita nak bawa kita ke syurga ni, kita berasa gelak boleh-boleh. Mana perasaan kita dengan Ramadan? Ramadan dia mari syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Turunkan Quran. Apabila menurunkan Quran, boleh mulia turun Quran. Tak sah kita Quran beli juga tapi tak atas mari umur. Tak sah lagu tu. Kita nak bentuk we boleh baca Quran. Kita nak supaya kita sesah dengan Quran. Allah, seperti mana doktor sebut tadi. Ay, kita ni Mak Saleh boleh ngaji Jerman, boleh ngaji Cina, boleh ngaji Quran. Cara hidup pergi ke syurga kita tak boleh ngaji. Bapa. Soalan situ. Dia soalan besar tu. Macam mak kita kena tak. Bapa aku tak boleh ngaji Quran. Cuba orang tu biar alasan sore-sore. Bukan orang sini ni. Waktu bi alasan kenapa kita tak boleh baca Quran? Kenapa kita tak boleh ngaji Quran? Kenapa kita kata ngaji Quran benuk? Ah, budak ni benuk ngaji Quran benuk, tapi ngaji syiar boleh kecek molek tak ada telah. Hari ni kita tak si kalimah benuk dengan Quran. Kita nak supaya hati kita menjinak dengan Al-Quran. Habis tu Allah Taala sebut kumpulan munafik fi qulubihim marad. Orang yang ada penyakit dalam hati. Gimoh pita, bomos X-ray, bomos saw, ambil ATP, ATI, Mak Saleh ke apa dia. Tak jumpa nyakit dalam dada dia. Masuk dalam umum sama mana pun tak jumpa nyakit. Kerana apa? Marah. Kih ada nyakit so tu. Dan Allah Ta'ala cok pula. Khatamallahu ala kulubihim. Wa ala sam'ihim. Pendengar Allah Ta'ala. Dengar Quran, mengatuk. Menaruh pergi hajai. Lagu boleh pasal. Tapi dengan Quran ngatuk. Kena berhenti pun minyak tidur dulu. Wa'ala sam'ihim wa'ala absurihim. Penlihatan. Tengok Quran panah dulu dah. Setel belakang tu. Tengok Quran setelah. Mulangan dengan mulut. Ajalah tu. Bagaimana Imam Syafi'i. Khotir Quran. Khotir Quran dalam maksud beliau baca Quran di bulan Ramadan. Dua kali khotbah di satu hari. Sebab tu saya pernah royak semua.
seorang Qurra'ul Quran, yang mana kita baca Quran hari ini ni berdasar daripada riwayat Haf an Asim. Haf ni anak murid bagi Asim, dan anak murid bagi Asim yang terhebat salah satu daripadanya, nama dia Syu'bah. Syu'bah Ibnu Iyash. Rupa-rupa tengok seorang lelaki Qurra' Quran, hidup dia lebih kurang 99 tahun. Cuba kita tengok orang hidup 99 tahun, dia hidup dengan Quran. Satu kali adik tina dia mari masuk bilik, duk nangis tiuk. Dia tanya, "Ma tabkika ya ukhti?" "Bapa dia mati yo? Kih gapo dia mati yo?" Jawabnya adik tina, "Kih saya tiuk kerana saya tengok abel saya duduk nazak tarik nyawa keadaan nak kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala." Lalu tu dia jawab, "La tabkika ya ukhti." "Jangan kamu tiuk sama sekali. Tiuklah kerana kamu takut kepada Allah. Jangan tiuk kerana abel nak mati." "Laqad khatamtul Quran tilka zawiyatun." "Sebenarnya saya pernah khatam Quran di bucu dinding rumah tadi sebanyak 18,000 kali." Ma'asyarul muslimin, kita dalam hidup kalau boleh khatam sekali dua kali pun walillahilham. Tamu-tamu boleh faham pandome cara hidup kita baca qaza. Kau baca qasda, kau baca qasda. Tu kita dengan Quran. Apabila kita kau setuh, kau lari, kau setuh, kau lari, tak sih kita tak sih. Hanya apa? Kita serah kepada. Kita tak sih kepada benda tu. Habis tu, kita tengok kepada apa dia panggil tadi, Syu'bah bin Iyash. Kalau klik satu nama dari Abu Bakar Ibn Iyash. Dia khotai Quran dalam hidup dia sebanyak 18,000 kali khotai Quran. Allah Ustaz, tak apalah dia bakar Quran, dia hebat dengan Quran dia rasa kira dengan dia. Kita bukan nak kira dengan dia sangat, cuma kita nak kira kita. Kalau kaedah kata kita hidup hari ni berapa tahun dah hidup? 40 tahun. 40 kali boleh kata tak Quran? Kalau ngaku kata kita ni Islam, pandome kita Quran, nak bawa kita ke syurga Quran. Tidak, kita nak kita ni jalan bakok pakai GPA semua. Buka semua nak pergi, guna semua. Bapa nak pergi ke syurga Allah Ta'ala tak guna Quran? Fa aina tazhabun? Di mana mereka nak pergi? In huwa illa zikrun lil alamin. Tidak ada benda lain yang boleh bawa kita benar-benar bawa. In huwa illa liman syaa minkum ayyastaqim. Orang yang Allah Ta'ala nak pergi ke betul, orang yang Allah Ta'ala nak pergi jalan betul, Quran. Tak rugi sign Quran. Kerana dalam hadis yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerita, "Iqra'ul Quran." Bacalah Quran. "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Kerana ni nak jadi bomo gua kita. Hari ni dunia kita ada kedi. Hari ni dunia kita ada silap. Hari ni dunia kita ada hal. Kita boleh cari bomo gua kat ada duit yang kita ada. 100 ribu kita bayar kerana nak membebaskan kita daripada penjara. Bagaimana kita nak membebaskan kita daripada api ni aku? Keadaan kita nak jawab, malu tak jawab kepada malaikat. "Wahai malaikat, saya sorry tak pandai baca Quran." Allahu akbar. Habis itu. Malaikat tanya, "Klik live pandai baca?" "Pandai." "Facebook tak boleh baca?" "Oh, pandai." Kita ni umur 90, smart Facebook, email ada. Mocik-mocik TikTok dia joget dalam TikTok. Cuba kita tengok. Allahu akbar. Sebab itu, dah kasar sikit tak apa. Dia berasa kata, kita dengan Quran ni, Quran nak memajukan kita dalam hidup. Quran yang nak bawa kita ke syurga. Habis tu, di mana ayat yang saya baca tadi? Nak gimana? Nak gimana? Cuba jawab nak gimana? Nak gimana? Jawab kata nak kita ni, sultan ni. Lepas tu nak gimana pun. Tapi kalau jawab kata, fa'ayna tazhabu, nak gimana? Nak klik kepada alai kubur. Habis cerita lah. Boleh nak klik kepada alai kubur. Gapa bekal dia mau bawa? Dia mau nak pergi Mekah. Tak dia mau bawa. Budu dia mau bawa. Sama nasi kabu dia mau bawa. Tak sang dia mau nak pergi Mekah. Kakak masuk syurga dia mau tak bawa. Tak sang dia mau nak pergi syurga. Kakak masuk syurga semaya dia mau tak cukup. Kakak masuk syurga Ramadan. Boleh yang nak
ampunkan kita dosa daripada Allah Ta'ala, kita tak dapat pula keampunan daripada Allah Ta'ala. Habis tu mustahil. InsyaAllah Ta'ala pada tahun ni kita buat semula. Kita tukar semula. Ramadan yang terakhir aku nak jadikan Al-Quran sebagai pimpinan hidup kita. Awi jadi fecah orang je. Dak, fecah lagu mana? Setiap orang ada Quran dalam kocek. Sebab itu masa saya ngaji dulu, tak kira Afrika, tak kira Mak Saleh, tak kira, setiap orang itu ada Quran dalam kocek. Pakat topi sudu, tapi Quran dalam kocek itu ada. Paling-paling kurang su akhir sekak, boleh hakak, boleh baca juga. We jadi train for kita nak get dia masa susah. We jadi train ataupun we cumi mata duduk dalam kocek semua. Tak boleh jawab dah lah penang mata we. Masuk masjid bila ayat tu masjid dua rakaat pergi Quran. Sikit tak pedah. Saya tak sih masuk Ramadan ni tak sikit abuk dengan Quran. Patut tak sih sikit abuk. Dan insyaAllah Ta'ala sebagai pusingnya yang kedua, kalau tak ada pun tak ada masalah lah. Kalau ada lagi nanti kita akan bincang mula. Dan insyaAllah kita suruh kepada doktor kita. Alhamdulillah. Nah, terima kasih kepada Ustaz Mak. Saya sendiri pun habis sogo. Sogo adalah kecil, alhamdulillah. Cuma nak pesan daripada puasa ni, sebagaimana hadis saya pun baca, kata Talha bin Ubaidillah, dia kelih dua orang lelaki ketika diketuk nak masuk syurga lah. Yang mana dua orang lelaki ni daripada kabilah Bali. Dua orang ni masuk Islam hari sama lah, hari sama. Atau orang pertama ni dia perang di jalan Allah Ta'ala mati, syahid lah. Orang yang kedua tu tak mati lagi. Setahun lepas ada tu. Lepas ada tu setahun, mati dia. Maka Talha bin Ubaidillah ni, di dalam masa dia tidur, dia nampak dua orang tadi. Masuk dua orang tadi, dia ketuk pintu syurga nak masuk lah. Malaikat untuk jaga pintu syurga tadi, izin kepada orang yang mati yang kedua tadi. Mati lepas ada tu setahun. Kalau mati mula-mula tu, dia tak izin lagi, tak boleh masuk dulu lagi. Lepas ada tu boleh izin orang yang kedua mati, kan orang yang kedua lepas ada tu setahun masuk, barulah izin orang mati syahid masuk. Lepas tu siapa pagi yang Talha bin Ubaidillah nak masuk, malaikat kata irji' lam ya'ni laka ba'd. Awak tak apa masuk lagi ni, kan orang hidup tak ada masuk syurga, kena klik dulu. Kena klik dulu. Jadi Talha bin Ubaidillah mikirlah, pelik kisahnya. Apa kau orang mati mula-mula, mati syahid ni tak masuk syurga dulu, masuk nombor dua. Orang yang mati lepas ada tu setahun masuk nombor satu. Cerita ni kita tanya Nabi pagi esok. Tanya Nabi SAW pagi esok. Nabi kata, bukan kau orang yang kedua tu mati, mati lepas ada tu setahun. Sobat kata betul. Lepas tu dia dah boleh poso, okay? Dia dah semaya boleh poso, dah terawih, dah gapo boleh poso. Sobat kata betul. Maka Nabi kata, di antara orang yang mati lepas pada tu setahun dengan orang mati syahid ini martabat di sisi Allah Ta'ala di antara langit dengan bumi. Orang yang dia boleh poso dengan tak dia boleh poso ni, pangkat dia di antara langit dengan bumi. Amat tak bunyi lah. Bukan seperti api, langit dengan bumi. Jadi kalau Allah Ta'ala taruh umur kita tahun ni dengan orang beranak sekali dengan kita, tapi dia mati tahun lepas, kita mati tahun ni, kalau kita ikhlas betul-betul, dia antara kita dengan dia, dia antara langit dengan bumi. Dan satu besar bulan Ramadan. Dan juga amalan yang kita kena buat dalam bulan Ramadan ni, buat apa yang dirahmatullah. Amalan yang kita kena buat dalam bulan Ramadan ni, nombor satu sekali, kita tak usah payah dengan niat lah. Tak usah duk payah sangat dengan niat. Umur kita ni, bak niat ni payah. Ada seorang tu semayang depan saya, payah nak niat dia. Niat payah. Semayang orang takbiratul ihram mula-mula, rakaat yang kedua pun tak boleh takbir lagi. Payah. Poso pun juga. Ada dia mau cerita kata, orang tanya dia, apa tak poso? Dia terlupa niat semalam. Ada. Terlupa niat semalam, tengah hari tak poso. Dia tahu kata poso tu kena niat. Atau tak poso tu,
tak puasa tu dia tahu, dia tahu kata haram. Ya, dia adik-beradik lah, adik-beradik dia mau mabuk arak, buangi lalu lalu kaki dia dekat kaki takut najis. Takut najis kaki dia, patah tu minum arak. Tahu hak ni, tak tahu hak ni. Nah, sebenarnya niat puasa ni tak payah. Dan niat puasa ni kita bangun sahur tu tujuan ke apa? Tujuan kita puasa walaupun kita tak kata dengan hati tu pun jadi niat dah lah. Cuma adalah mazhab-mazhab kata kita niat, nah, saja aku puasa esok hari dan seterusnya dalam bulan Ramadan tahun ni, kenapa takut kelupa niat dan sebagainya. Jadi sekali niat adalah dapat kata lagu tu tu. Karena ada pun mazhab-mazhab kata kena niat tiap-tiap malam. Tapi tak ada, tak ada masalah gapo. Ya pentingnya kita tahu kata esok kita nak puasa dah. Dah tu. Kita tidur atau telitah niat ni sebenarnya. Nak ayat kata. Niat ni kita telitah, telitah hati, bukan kita kata. Kalau dia mau kata kena ke dak masjid 300 tahun, masjid dekat mana? Kita kata kita esok gidah gambar upo lagu tu. Niat lagu tu. Kita telitahlah tu, itu niat. Ada pun kita kata nawaitu sauman ghadan misalnya. Waktu kita kata bukan kita niat. Kita kata. Anda nak jadi mudah. Dan niat tu bukan benda payah dah. Satu. Waktu so lagi amalan dalam bulan puasa ni tengah malam. Nah, tengah malam ialah satu amalan kita kena sembahyang tarawih. Nah, sembahyang tarawih ni tak ada boleh lain dah bulan puasa ya. Pasal tu tak boleh. Nah, kita tinggal masjid giduk makan conik rata, giduk atas gerai sembahyang tarawih tak sudah lagi kita gitu. Tak boleh. Masjid rumah kita ni sembahyang tak sudah kita akak pun bagi tak boleh. Tak ada beradab dalam bulan puasa. Kalulah kita musafir pun jangan kita tinggal tarawih. Lepas ada kita klik kita sembahyang, kita baca boleh sekadar mana sekadar tu. Wih cukup. Nah, kerana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Taala beri keampunan kepada kita. Keampunan malam dia siang. Malam ni Allah Taala kata walillahil utaqa minan nar. Pada waktu malam ada orang-orang yang Allah Taala bebaskan dia daripada neraka. Kita hari ini kita tak tahu kata nama kita duduk sebelah mana. Duduk sebelah puak neraka ke duduk puak syurga. Kalau puak ahli syurga alhamdulillah lah. Tapi kalau puak ahli neraka peluang untuk kita nak cabut nama kita we masuk sebelah ni melalui bulan puasa. Nabi kata wadzalika kullu lailah. Setiap malam. Setiap malam ni ada nama-nama orang duduk dalam neraka cerak dah. Patut Allah Taala cabut senara dia jai kebun dapur. Kebun dapur neraka we masuk kebun dapur syurga. Melalui apa? Melalui kita sembahyang tarawih, melalui kita baca Quran. Tapi kalau kita tak buat benda ni, tak mungkin Allah Taala nak colek nama kita masuk syurga, tak boleh gay. Nah, itu satu. Lepas tu kita jangan berhenti selama mana Tok Imeh tak berhenti. Nah, Tok Imeh tak berhenti, kita berhenti dah, tak boleh. Wisuk wi Tok Imeh berhenti wisuk baru kita berhenti sekali dengan Tok Imeh. Kenapa? Karena siapa-siapa sembahyang, lepas tu dia akhiri dengan akhiri Tok Imeh, kutiba lahu qiyamul lailah. Sesoklah boleh qiyamul lail dah. Walaupun kita tak bangun malam kat itu pahala boleh dah. Allah Taala beri dah bila-bila. Nah. So lagi pada masa dulu apabila terawih ni rumah kita dia buat cendol. Nah, buat cendol, buat bubur. Tok Imeh dulu dia cidik, dia nak gaya makmum takutnya tak sembahyang terawih. Nah, demo pada masa tu nasabah orang pada masa tu dia tak tahu kelebihan sangat orang ngaji tak ramai lah kita kata muda-muda ada orang alim tak ada. Tapi orang ngaji tak ramai. Patut Tok Imeh nak gaya makmum dia, gaya dengan cendol lah. Tapi kita ni kalau demo tak buat cendol pun tak apa dah. Gaya dengan pala tu cukup dah. Bukan kata tak buat cendol masjid ni malas sembahyang, bukanlah kita. Kita bukan radak tu dah. Radak kita ni bukan upah dengan cendol, upah dengan pala. Nah, upah dengan pahala. Dua. Yang ketiga pula, pada waktu malam ni kita kena pakai sahur. Sahur tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah. Kan orang makan sahur ni ada keberkatan. Islam ni ajaran Islam ni hebat. Hebat lagu mana? Sahur ni dia tak boleh makan pukul 2 malam ni. Kalau siapa makan pukul 2 malam ni bukan sahur ni, muka lain. Sahur ni Nabi makan bila? Belum pada orang bel subuh 50 ayat Quran yang Nabi baca. Mana dia antara 20 minit. Kita tahu umur kita makan nasi tak apalah setengah jam kita kata. Orang Arab ni 15 minit, 20 minit dia makan sahur pada tu yang nak bel. Makan we akhir sikit.
Akhir sikit jangan kita makan sahur teh pukul 2. Kenapa? Karena nombor 1 kalau kita makan sahur pukul 2, kita tidur. Bawa tidur ni di segi ke doktor jadi bahaya. Makan tidur, hak tuduk jadi penyakit kapok kau gapok kau dalam hidup kita bahaya. Bawa Islam dia tak situ. Yang kedua pula, dia niat dah dia malah bangun kat ke. Dia makan sahur pukul 2 dia niat malah bangun. Padahal niat malah bangun subuh makan dok lah lah. Dia rugi teruk. Nah, pasal tu Allah Ta'ala letak sahur tu kena dok. Bangun sahur. Belum pada sahur tu gapo? Semayat tahajud dulu. Nah, ambil semayat tahajud, baca Quran, makan sahur, pakai sahur pergi masjid. Kadang-kadang makan sahur, lepas tu tidur selimut tak pergi masjid. Teruk juga. Gomo hak sunat, hak fardu tak buat, tak buat, tak boleh juga. Nah, tersemayah siap. Belum pada makan sahur tadi kita bangun semayah bila-bila. Bini dah buat sahur kita bangun semayah. Baru makan lalu sahur. Ni suruh bini dini gerak bubur nasi siap, suruh bini gerak. Tak lalu nak makan. Dah ramai kalau saya kita tak lalu makan nasi sahur sah. Nabi suruh kita walaupun minum air pun kena minum maksa sahur. Nah, kerana apa? Kerana tubuh badan kita ni dia kena pakai palangan, dia kena pakai ring. Kita motor ni kena pakai minyak, kereta kena pakai minyak. Tubuh badan kita kita pakai ring. Ring kita melalui makan ni malam tadi. Kerana tengah hari kita kena gerak, kena buat kerja, kena buat gapo, kita takut rebah. Belum sampai kita nak buka puasa lagi. Pasal tubuh kita pakai sahur, dia dah lah nak pakai buka puasa kat ring. Palangan tubuh badan kita dah. Subhanallah, kita kelih aturan hak syariat Tuhan ni comel semua. Nak pakai sahur. Lepas pakai sahur tadi tapi semaya sunat dua rakaat, sunat subuh, maya masjid. Lepas tengah hari pula. Tengah hari ni ibadat besar dalam bulan puasa ni. Puasa ah. Ha, puasa. Lepas tu puasa tadi kena puasa kerana Nabi kata jangan kita puasa makan ni saja. Rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Rama orang puasa ni tak ada balasan gapo mereka lapar dan dahaga. Kalau kita pergi nebah tokek tak duit kita nebah saja nak dak, saya rasa tak kuat juga. Ataupun kita pergi kerja di office tokek tak duit gaji kita tak kuat juga. Patut rugi kalau kita jual lapar tiba-tiba tak ada pahala sikit rabuk. Kerana apa? Puasa dia hanya tak makan, tak minum. Mulut tak jaga, telinga tak jaga, mata tak jaga. Pasal tu kena jaga awak-awak semua ni kena jaga dalam boleh puasa. Nak we boleh puasa yang sempurna. Puasa Nabi kata, hak Tuhan kata, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ni hak Tuhan nak balas sendiri. Malaikat tak tahu kata banyak mana pahala puasa. Saya ingat tu yang kata tak apa pahala Allah Ta'ala nak usah diri tak secara lah mereka. Nah, besarnya puasa. Dan ibu apa yang dirahmati oleh Allah, dalam puasa ni juga kita banyakkanlah amalan-amalan sunat. Amalan sunat di dalam bulan puasa ni Allah Ta'ala lipat ganda di segi pahala. Pahala jadi banyak. Dan pula pun kita besar. Lebih-lebih lagi kalau kena malam Lailatul Qadar, Allahu Akbar, 1000 bulan umur kita. Sibuk lebih baik pada 1000 bulan. Umur kita ni 1000 bulan ni Allah banyak weh. Kalau kita dah menjak daripada kita akhir balik sampai kita mati malam Lailatul Qadar ni, amalan kita lebih pada umur Nabi Nuh lagi. Nah, amalan kita mujur. Alhamdulillah kita lah ni ni nak ipong harta untuk akhirat. Harta untuk dunia kita ipong lama dah. Patu kadang-kadang nak guna tak lehnya tak buah, nyamapu pun kayu kita. Tapi harta yang kita himpun dari akhirat tak ada punah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Nah, apa yang kamu buat daripada kebaikan tajiduhu indallah. Kamu dapat di sisi Allah Taala. Tak seusilah. Tak serupa kita buat benda atas dunia ni. Kita nego kadang-kadang labo, kadang-kadang dok. Kita tanam pokok kayu kadang-kadang tak buah. Itu dunia. Tapi kita tanih hari akhirat tak ada jalan kata punah, tak ada. Walaupun kita tak ada apaga, tak ada berbaju, tak ada gapo tu hecaru sendiri. Tajiduhu indallah, didapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nak pesan juga pada fuak kita dalam bulan puasa ni juga kita banyak builah. Dan kita bagi kerana Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata siapa-siapa bui makan man fattara saiman, siapa bui makan kepada orang berpuasa, orang berbuka puasa, dia boleh pahala seperti orang puasa tu tadi. Kalau orang puasa boleh pahala 100, dia boleh pahala 100. Pasal tu orang Arab dia pergi hadis ni, dia jual atas duit mari negeri Syiah untuk buat buka puasa.
Pau ni negeri Arab tak utama mari. Karena dia tahu kata kalau foto 100 orang dia boleh 100, supaya 100 orang poso boleh dia. Pala suku lah ni, pala suku. Kita tidak ada kemampuan kita tu nak ujamu dan meramah-ramah. Kurang-kurang hak kita dok nanak dah ni, hak kita dok gulat dah. Bagilah sepinggir kepada jiran tepi rumah ke masjid hak demo tok buka poso ke. Kita beli barang di kedai ke, ambil sejabe wei kepada masjid ke gapo. Demo makan buah kita, pakai apa kita makan makanan kita tadi, kita pun boleh pala juga, alhamdulillah. Kita banyak bui dalam bulan puasa. Karena Nabi kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu wa huwa fi Ramadan. Nabi nanti murah lebih-lebih lagi dalam bulan puasa. Jadi kalau kita nak tiru Nabi, kita tirulah perangai Nabi melalui bulan puasa. Saya rasa malam ini panjang lebar dah. Saya minta maaf suara pukul dan kita pergi kepada culi saya lah, culi. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, sebagai ruangnya yang terakhir, kita nak kepada Ramadan. Salah satu daripada benda yang besar yang boleh mengeluarkan kita di bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala janji. Kerana Ramadan ini tidak fardu hanya kepada umat Nabi Muhammad. Bukan, puasa ini bukan hanya fardu kepada umat Nabi Muhammad. Bahkan sebelum daripada ini difardu dah puasa kepada umat-umat dulu. Matlamat besar dari Ramadan, matlamat besar dari siam ini, matlamat besarnya nak kepada lo yang Allah Ta'ala nak bui, iaitu la'allakum tattaqun. Kita nak Ramadan, kita masuk Ramadan, kita madrasah Ramadan, kita masuk dalam rongan Ramadan ni, biar tubik hasil yang kita masuk Ramadan tu takwa. Satu benda yang tak boleh kita nak cari beli. Walaupun kaya setara mana, walaupun hebat setara mana, tok guru setara mana, nak tunjuk takwa tak boleh. Ustaz Mak, wak mari kita tengok demo takwa banyak mana. Kerana satu benda yang ada di dalam hati manusia yang Allah Ta'ala nak kepada kita ni supaya takwa. Habis tu besarnya takwa sehingga Allah Ta'ala rakyat dalam suratul Naba' inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang muttaqin, orang takwa adalah orang yang berjaya. Hada'iqa wa'a'nabah, dunia kebun banyak, akhirat Allah Ta'ala nak wi hada'iq, kebun-kebun, wa'a'nab, dan daripada kebun buah anggur. Wa kawa'iba atraba, dan orang-orang tinomo sama dengan kita. Wa ka'san dihaqa, dan gelah yang penuh dengan air, nak minum air gapo. Fiha anharun, daripada sungai-sungai, milabanin, daripada susu. Wa anharun, dan sungai-sungai tadi daripada khamrin, daripada arak. Lazzatil lisyaribin, kau minum kau lazat. Wa anharun min asalin musaffa, dan juga sungai yang adanya madu, dan air-air yang kita mari daripada air kerang tu, mari MW, mari Kowe, marilah mana-mana jiho, tak boleh nak lebih daripada air syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'san dihaqa, gelas yang penuh dengan air. La yasma'una fiha laghwa wa la kizaba, dalam syurga tak sedengar orang nak ngupat kat kita. Dunia ni kita dengar orang kata kat kita berasa nak marah. Dunia orang royak benda tak molek kita, kita nak marah. Tapi dalam syurga duduk dengan tenang, tidak ada orang nak kecek benda tak molek kita. La yasma'una fiha laghwa wa la kizaba. Tuhan kata lagu mana? Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Kih demo penat dulu. Puasa demo berok, ngupak korek demo dok. Buka puasa demo ambil sehel, bela-bela gulai ke kemong, wi juga kau orang tepi umur.
Kerana apa? Jazaan mir rabbika ata'an hisabah. Ning Tuhan royak kepada kita bahwasanya orang takwa. Wasiqal ladina taqau ila al jannati zumara. Orang takwa Allah Taala lama panggil, orang takwa. Masuk syurga Allah Taala zumara berkopok-kopok. Hatta idza ja'uha apabila mari ahli syurga, futihat abwaabuha, syurga buka, pintu buka. Allahu akbar. Sengok malaikat pakai kata, salamun alaikum tibtum. Malaikat beri doa, malaikat akan puji kepada orang yang masuk syurga. Tidak ada kekayaan boleh masuk syurga kecuali dengan takwa yang kita masuk madrasah Ramadan. Saya akhir saya nak banding mudah-mudah. Ramadan seumpama satu rongan air lima, saya kata mudah-mudah. Air lima, kalau kita tengok air lima ni, saya pergi satu barisak, dia kata nak boleh air so ni bukan beli sute negeri Syiah, dia tengok juga kuna pub hok nak buat air lima ni, dia pilih wah lima sejak dulu lagi. Lima putih tak boleh masuk dengan lima hok comel. Kalau lima putih so masuk hok comel ni kelak habis hok lain. Kih putih so je. Begitu juga kita Ramadan, seumpama satu rongan yang kita nak masuk di bulan Ramadan, gapo rongan Ramadan kita kena proses. Doktor sebut dah tadi, bangun qiyamul lail, semaya terawih, biar beti dengan tu imeh, dengan kru'eh berasa tak puas. Ramadan tak ngupak ke orang, Ramadan boleh beri makan ke orang. Hidangi Ramadan tu. Akhir sekali, apabila boleh waktu beli air lima, boleh jual dengan harga mahal. Orang pakak nak beli air lima jihau ni sedap ni, belilah 50 kub botol kita beli. Kerana apa? Kerana dia sedap. Allah Ta'ala nilai ketakwaan kita, nak kepada output, nak kepada proses tu bit, nak kepada benar yang Tuhan nak lawan kita ni. La'allakum tattaqun. Begalu besar tu Allah, syurgalah kita ni. Itulah kehendak yang kita nak pada Ramadan. Lepas tu dia mari setahun sekali je. Dah tahun depan tak seharap lah. Oh kawan ni tengok ungan anak pagi. Ungan anak pagi, khabar-khabar pergi tengok mati dah weh ustaz. Ungan anak pagi mati juga. Ada orang sore, ada orang sore tu yang muda gagah jadi wiswak duduk Mesir. Dia cedik panah satu kali, orang royak kepada dia satu negeri, kata nak kepada dia, nak kepada dia supaya mari mikir kepada negeri Emirat. Fikir kata nak buat lagu mana bino eh, misal saya contoh mudah-mudah. Akhir sekali rupa-rupa dia royak kepada mama dia. Dia kata, mama, orang muda fikir dia tajam, boleh fikir bino eh 100 lapis boleh buat. Dia royak kepada mama dia, mama, lagi yang mau beli tiket patu bel, siap wisa, siap belakang dah nak pergi Emirat. Mama tu nak gerak lah. Rupa-rupa mama dia pun duduk tunggu nak pergi atas di airport ni pukul 2 malam lagi. Tengok-tengok berita, cuaca kata ribut kuat. Siapa dikata ni kapal tubai tak boleh turun. Mama dia kata, kalau gitu saya tak gerak anak saya tidur. Anak duduk tidur dalam bilik sore, duduk tidur dalam bilik sore. Khabar-khabar mama tengok je, ha, lebih dah masa. Tak apa, kerana ribut kuat di Emirat tu. Kalau pergi anak dia pun mati, anak dia peri je. Rupa-rupa gerak anak semaya subuh, anak tak boleh bangun kerana mati juga. Walaupun tak pergi kena ribut yang kuat, tapi duduk sore pun mati juga. Tak usah harap kita gagah, tak usah harap kita hebat. Haraplah kita nak klik kepada Allah Ta'ala supaya kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faman kana minkum yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihah. Kalau kita ada harap nak jumpa dengan Allah Ta'ala, buatlah amalan soleh. Amalan soleh, amalan yang Allah Ta'ala kehendak betul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang kita syirik dengan Allah Ta'ala walau sikit abu. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mak Koya dan juga Ustaz Dr. Ibrahim. Dr. Ibrahim adalah acan monoro, Ustaz Mak sebagai natural kid. Kalau saya po'o di sekolah ini ya, ya. Po'o pakai po'o sekolah tak? Po'o akak radio. Lepas itu insyaAllah radio kita akan ada program Ramadan yang menarik. Jadi siapa dia tak ada radio lagi, beli radio boleh-boleh. Bahawa ini saya beli di kedai Aslan. Molek tak lulu boleh dengar radio. Program-program insyaAllah kita akan banyak masuk ke situ.
Lepas tu daripada pihak Islam nara, orang yang ada peramal, orang yang ada sawi di tempat ceramah-ceramah, tempat mohita ni, dia ada sejak dengan 10 tahun Ramadan, 10 tahun Islam nara, Ramadan, Ramadan. Di situ dia akan ada ceramah, banyak orang yang ada ceramah-ceramah daripada luar negeri, Ustaz Udab Sang. Lepas tu, ada daripada Bomo, ada Ustaz Maksi, Ustaz Hizi, Ustaz Wasukri, dan beberapa orang ustaz lagi yang akan ada ceramah. Dia buat ngan ini di Hanaratat pada tempat hari 1 tempat 9 Minakum pukul 9 pagi sampai pukul 11 malam. Dia nak pergi dengan ceramah boleh di situ. Dia ada jual masuk tun masuk ke Islam Nara, dan juga di kali ini juga dia ada, kalau kita ada sampai dia nak bui bantuan bui sumsum tun dan untuk Islam Nara bolehlah. Kemungkinan hari Jumaat ni kerana di mana nak atur lagu mana dan kutik ataupun nak selalu boleh. Islam Nara ni dia suka boleh orang-orang yang wacun, suka boleh orang syabab yang kerja di segi media ni tak pernah fikir hari gaji. Dan asal mana ada ceramah, di situlah dia ada. Inilah di antara kerja-kerja adik-adik kita yang mesti kita wakil-wakil sokong supaya dakwah Islam lebih menyebar lagi, tidak hanya di masjid tapi di seluruh tempat yang ada apa ni, sosial media, Facebook ke apa ke, YouTube ke, dan kita boleh cari ceramah-ceramah yang ada. Jadi disuruh kepada adik kakak kita buat tempat 9 hari 1 tempat 9 Mina ni, dia buat di Patan Naga, buat ceramah di Patan Naga sampai pukul 11 malam. Ceramah banyak orang sini. Kalau nak sebut semua, jadi saya terima kasih kepada semua, terima kasih kepada ustaz, dua-dua ustaz, dan juga kepada kita semua. Lepas tu di imam saya kata setelah lagi suruh makan nasi dulu nak klik. Dan nasi mudah-mudah ya, nasi minyak lagi gitu ya. Tak ada payah kita makan mudah-mudah malam ni. InsyaAllah wakat tunggu belakang, tak kira muslimah dan juga muslimin, kita wakat-wakat duduk dulu sekali lagi. Dan insyaAllah apa yang kita adakan malam ini menjadi faedah bagi kita semua dalam untuk mengaji ilmu dalam menghadapi Ramadan yang luar biasa. Kita tak lepas walaupun semenit untuk umur kita dalam bulan Ramadan. Itulah daripada kami. InsyaAllah kita jumpa pada lain kali. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Saya ingin mengambil. Saya ingin mengambil. Saya ingin mengambil. Saya ingin mengambil.